Dengan
Silakan ini kertasnya bagi tugas. Gambar komiknya siapa? Di bagian ini, bagian ini halaman komiknya siapa? Kayak gitu loh. Aku yang gambar. Kan itu kan ceritanya mulai dari awal sampai akhir. Iya. Kamu udah balik baliknya. Karitas. Kak Irma mendebati adiknya Tina dia masuk kelas banget. Karena semua kelas yang sudah masuk di kantor, tetapi dia sudah di rumah tuh. Kenapa nih? Tanya Kak Irma. Tina tak segera menjawab, ia malah terseduh semakin keras. Mbak Tati yang biasanya menemani Rina bergegas datang menghampiri mereka memasuki pekarangan rumah. Mbak Tati tampak terengah dan berkeringat. Ini kok emang cerita ulang sedari tadi. Saya tadi berusaha mencuri pencarinya sebelum komplek ini, tetapi saya tidak menemukannya. Jawab Mbak Tati yang sedang Mbak Tati dengan wajah panik. Segera Kak Irma tersadar rumah yang sepi tidak ada suara manja kucing Rina. Ternyata ini penyebab Rina sedih. Kucing kesayangannya belum kembali. Kak Irma, apa yang bisa kita lakukan agar si Intan kembali? Kamu? Kembali, Kak Irma. Kak Irma. Ya. Kak Irma, apa yang bisa kita lakukan agar si Tam kembali? Nah, si Tam pasti bersedia mencariku. Oke, jadi kayaknya temannya telah kembali pulang. Kak Irma dan Mbak Tati mereka tetap menemani Rina yang sedang cemas. Lalu ada telepon Kak Irma kembali berbunyi. Ya, Kak Irma, angkat telepon. Ya, saya sendiri. Kenapa? Ya, betul, jadi kucing kamu. Jadi itu memiliki tanda tanda pengenal di kampungnya. Wah, terima kasih, Pak. Kami menunggu di rumah. Ya, Pak. Ya, alamatnya ada di atas yang kami terima kasih. Kak Irma menutup pembicaraan dengan lawan bicara dengan wajah gembira. Lihat itu. Ayo,
kesayangan. Yang dari kami, terima kasih. Wassalam.